Ya, pertama saya tentu sangat bahagia sekaligus bangga karena memperoleh kesempatan ya sebagai host, sebagai tuan rumah dari pertemuan Global Forum yang terkait dengan apa climate movement ini ya. Mengapa? Karena UAD saat ini menjadi salah satu kampus yang masuk di dalam anggota UIE Green Metric ya, salah satu ya, upaya-upaya dari universitas di seluruh dunia untuk melaksanakan program kampus hijau, dan ini saya kira juga akan sangat terhubung atau terkait erat dengan upaya-upaya kita semuanya di seluruh dunia untuk memperhatikan apa bencana-bencana yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan cuaca yang ekstrim yang sekarang ini menjadi keprihatinan kita semuanya. Salah satu cara kita adalah dengan melaksanakan program-program penghijauan untuk di kampus ini ya. Sebab itu Bapak Reni Put, mungkin ketika masuk ke sini banyak tumbuhan-tumbuhan baru yang baru saya tanam kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Dan saya kira dari Kementerian Luar Negeri sudah tepat Pak, atau tepatnya saya diberi tugas oleh PP Muhammadiyah, oleh Prof. Safiq Muni dan oleh Pak Prof. Abdul Mukti untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan kegiatan ini ya. Dan kebetulan sekali kami baru melaksanakan program-program untuk Kampus Hijau yang sudah kita mulai beberapa tahun yang lalu. Insya Allah dengan adanya atau telah diresmikannya Muhammadiyah Climate Center yang merupakan salah satu institusi ad hoc di lingkungan Muhammadiyah ini, kami tentu akan mendukung sepenuhnya baik dalam bentuk infrastruktur maupun dalam bentuk penyediaan human resources yang cukup sebagaimana